Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Taufik dari staff Bisa AI. pertama dari Staf Bisai. Pertama-tama uh, dari tutorial ini kita akan mengenal dulu apa itu robotika. Yang pertama robotika robot adalah perangkat mekanik yang mampu melakukan pekerjaan manusia atau menirukan perilaku manusia yang dikenalikan oleh manusia. Tujuan dibuatnya robot adalah membantu pekerjaan manusia yang membutuhkan ketelitian tinggi, resiko besar, dan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar serta dilakukan terus menerus. Robot itu ada dua jenis robot yang biasa sama robot otomatis. Nah, kalau misalnya robot yang biasa itu harus di, harus dikenalkan oleh manusia setiap waktu, dan kalau misalnya robot yang otomatis itu adalah robot yang bisa di, dikenalikan hanya sekali saja gitu nanti. Robot itu akan ber, eh, bekerja dengan terus menerus secara otomatis seperti itu. Nah, dari robotika ini kita juga jika ingin merakitnya kita juga mengerti tentang komponen-komponen yang ada dalam robotika. Nah, apa saja sih ya hal yang dibutuhkan dalam perakitan? Hal-hal yang dibutuhkan dalam perakitan meliputi komponen, sumber listrik, sensor, dan aktuator. Nah, komponen di sini maksudnya ialah seperti resistor atau transistor atau komponen lainnya yang mendukung e, fungsi dari robot tersebut. Nah, sumber listrik, ya seperti namanya sumber listrik itu adalah sumber e, listrik dari rangkaian. Jadi, sumber listrik ini seperti baterai e, atau adaptor untuk robot tersebut. Nah, terus yang ketiga ada sensor sensor yaitu eh, alat yang mendeteksi suatu kondisi pada lingkungan tertentu. Misalnya ada sensor LDR yang berfungsi untuk intensitas cahaya atau juga ada sensor ultrasonik yang akan kita gunakan dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik terus ditangkap dan dihitung jaraknya. Terus yang terakhir ada aktuator. Aktuator atau penggerak. Nah, aktuator ini Biasanya berupa motor DC, seperti dinamo pada Tamiya, atau e, roda pada mainan mobil-mobilan. Terus ada juga artuator servo, yaitu e, seperti penggerak juga, e, tapi tidak berputar sepenuhnya seperti e, motor DC. Nah, keempat, e, apa namanya, keempat. List ini adalah komponen-komponen penting yang ada dalam suatu robot. Nah, jika kita ingin membuat robot ultrasonik, apa sih yang harus kita butuhkan? Yang harus kita butuhkan ialah Arduino, sensor ultrasonik, uh, terus motor driver, motor DC, sumber listrik, baterai atau bank, oh, uh, baterai atau power bank, terus ada kabel, ada juga program Arduino. Nah, terus fungsi dari masing-masing uh, komponen-komponen ini Fungsi dari Arduino adalah sebagai uh, microcontroller Yang bisa diartikan juga otak dari robot tersebut Nah, terus juga di Arduino ini nanti kita akan disisipkan dengan program Arduino Nah, di program Arduino itu uh, kita menuliskan program agar si robot bekerja dengan Uh, apa yang kita mau, gitu. Nah, terus ada sensor ultrasonik yaitu sensor yang akan kita gunakan untuk robot ultrasonic. Sensor ultrasonik ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, uh, sensor ini uh, berfungsi dengan cara uh, menembakkan gelombang ultrasonik lalu ditangkap setelah gelombang itu dipantulkan oleh suatu benda. Nah, terus ada lagi motor driver. Motor driver itu ialah... Uh, semacam wadah untuk menggerakkan motor DC. Jadi motor driver ini memudahkan kita untuk membuat uh, apa ya, untuk merangkai roda-roda dari motor uh, yang ada di robot. Terus ada juga motor DC. Motor DC uh, yaitu adalah dinamo yang dipakai dalam robot uh, kali ini. Terus sumber listrik. Nah, sumber listrik yang kita gunakan itu Uh, sekarang ialah baterai, atau bisa juga diganti sama powerbank. Nah, baterai ini juga harus sesuai dengan uh, spesifikasi dari uh, ultrasonicnya, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, karena kalau misalnya terlalu besar akan merusak ke komponen lainnya, dan kalau misalnya terlalu kecil, uh, takutnya komponen tidak akan bekerja dengan baik atau maksimal. Terus ada kabel untuk menyambungkan seluruh komponen, dan terakhir adalah program Arduino untuk e, penulisan program yang ada pada Arduino. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat itu di sebelah kanan ada robot dan sebelah kiri itu adalah rangkaiannya, rangkaian dari robotnya. Nah, kalau misalnya di kanan kita lihat ada dua buah e, ban di belakang. Nah, itu itu kalau misalnya di skemanya ialah e, dinamo yang ada di dua dua itu di sebelah kiri. Nah selanjutnya ada juga ini di atasnya kayak semacam warna biru itu kelihatan yang ada belakangnya sensor ultrasonik. Nah itu adalah motor driver alat yang menggerakkan si rodanya. Yang kalau misalnya di sebelah kiri itu yang warna merah. Nah terus di depannya itu ada eh uh, sensor ultrasonik, nah sensor ultrasonik ini yang bentuknya seperti mata itu kelihatan. Nah kalau misalnya di rangkaiannya ultrasonik ini dihubungkan langsung ke Arduino. Nah terus ada Arduino juga. Nah Arduino ini uh, tempatnya adalah di dalam kotak hitam ini. Jadi dalam kotak hitam itu ada Arduino sama baterainya gitu. Jadi ada ada dua di dalam situ. Nah, terus ada saklar. Nah, saklarnya itu di bawah agak kelihatan. Nah, ini ada contoh rangkaiannya. Kalau misalnya mau difoto boleh untuk itu untuk referensi. Nah, terus ada juga program dari Arduino. Nah, jadi yang pertama-tama kalau misalnya dalam pemrograman itu ada uh, ini apa? Inisiasi dari pin-pin Nah, yang pertama ada pinnya trigger atau sama pin echo-nya dari ultrasonic. Pin trigger ini disambungkan ke pin 9 nya Arduino. Terus pin echo-nya disambungkan ke pin 10 Arduino. Nah, terus ada pin dari motor driver. Uh, pin motor driver ini ada ada empat kaki. Kenapa? Karena uh, 2 dua kaki itu untuk menggerakkan satu motor driver. Nah, satu motor driver memerlukan posit, kutub positif dan kutub negatif untuk bergerak. Nah, kutub positif dan kutub negatif ini yang, yang menentukan arah, arah dari motor driver. Jadi, kalau misalnya kutub positifnya dari kanan, terus kutub negatifnya ke di kiri, maka e, motor DC-nya akan e, berputar ke kanan. Terus kalau misalnya kutub positifnya di kiri, terus Kutub negatifnya di, di kanan, maka si motornya akan muter ke kiri gitu. Terus ada juga inisiasi dari durasi dan jarak. Nah, ini untuk perumusan nanti. Terus ada di void setup. Nah, di void setup ada serial begin. Nah, serial begin ini digunakan bila kita ingin mengetes. Nah, terus melihatnya itu adalah di eh, serial di baut 9600. Terus ada pin mode. Nah, Pin mode ini untuk inisiasi. Jadi pin trigger itu sebagai in, apa gitu. Jadi kalau di sini pin trigger sebagai output dan pin echo sebagai input. Nah, terus motor DC itu semuanya pin output karena mengeluarkan daya. Dan pin echo itu sebagai input karena menerima data. Nah, terus masuk lagi ke void loop. Nah, di void loop kita baru eh, apa namanya? memprogram dari eh, ultrasoniknya sendiri. Nah, di sini kita lihat ada digital write. Nah, digital write ini fungsinya untuk menuliskan eh, data atau daya yang ada di suatu pin. Nah, kita menuliskan daya atau pin eh, data pin trigger itu low, berarti negatif atau nol Jadi di pin trigger tidak ada eh uh, uh, tegangan. Terus ada delay microsecond selama 8 microsecond. Dan delay ini fungsinya untuk menjeda beberapa saat sebelum masuk ke program selanjutnya. Terus ada lagi di sini digital write trigger high. Nah, ini fungsinya untuk menembakkan uh, men apa menembakkan data satu kepada nah uh, lalu di sini ada lagi low lagi untuk menghentikan data tersebut uh, tembakan data tersebut nah hal ini dituliskan secara berulang untuk apa karena hal uh, pemrograman ini digunakan untuk uh, Membuat si ultrasoniknya itu bekerja secara terus-menerus, gitu. Jadi, tidak sekali tembak saja, langsung sudah, gitu, langsung udah beres. Nah, kalau misalnya di, di, e, dituliskan secara orang seperti ini, maka ultrasoniknya itu akan e, bekerja secara terus-menerus, secara otomatis. Jadi, tidak usah e, kita nyalakan hidupan lagi untuk mencari jarak dari e, ultrasonik tersebut. Nah, terus, seperti yang tadi dijelaskan, ada durasi durasi itu adalah uh, rumusnya kalau misalnya di sini adalah pulse in echo high. Nah, pulse in ini maksudnya uh, tegangan masuk yang di echo itu high. Maksudnya kan tadi pin trigger itu menembakkan. Nah, terus ada uh, tembok lalu memantulkan uh, ultrasonik itu masuk ke pin echo. Nah, kalau misalnya ada uh, pin echo itu menerima uh, namanya suara ultrasonik maka, pin echo itu akan high. Nah, pulse ini untuk mendapatkan durasinya, gitu, berapa detik dari pin echo, trigger ke pin echo itu masuknya, gitu. Nah, terus ada jarak. Nah, jarak ini dari durasi rumusnya seperti ini, dari kecepatan cahaya. Nah, terus di serial print ini untuk kita lihat di serial, di monitor serial. Nah terus udah itu ada penginisiasi in instalasi dari uh, motor DC-nya. Nah motor DC-nya kalau misalnya jaraknya uh, lebih kecil dari 10 cm maka motor ini akan low semua atau mati atau diam. Nah selain itu else gitu motor ini akan uh, high dan high, maka motor ini akan maju ke depan seperti itu. Nah, jadi yang terpenting dalam suatu robot atau pengkodingan dalam robot ada inisiasi, terus ada setup untuk membuat pin mode, terus ada void loop untuk membuat loop suatu kerja robot dan itu ada reaksi dari loop tersebut. Itu. Jadi ada beberapa komponen penting yang ada dalam ultrasonik yang pertama inisiasi yang kedua setup pin mode yang ketiga loop kerja robot terus yang terakhir adalah reaksi dari loop e, mungkin cukup untuk saya kalau misalnya kita butuhnya e, robot untuk e, intensitas cahaya maka robot itu bisa diganti dengan sensor yang menggunakan intensitas cahaya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau di robot itu ada komponen pentingnya gitu. Jadi nggak terpaku untuk pembuatan robot itu harus seperti ini gitu. Jadi dalam komponen penting robot itu kita bisa ubah-ubah sesuai uh, kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya kita dalam case ini kan kita menggunakan ultrasonic untuk robot obstacle. Nah, kalau misalnya untuk robot E, light depending atau robot yang memerlukan cahaya, eh, yang yang apa namanya mengambil data cahaya, maka robot itu diperlukan sensor lain selain e, ultrasonik gitu. Jadi kita bisa bebas berkarya untuk dari sensornya itu gitu, nggak terpaku untuk membuat dari ultrasonik saja. Nah kalau misalnya untuk robot obstacle ini biasanya digunakan untuk robot pengantar barang. Jadi robot ini nanti akan mengantarkan barang ke suatu tempat e, secara lurus atau bisa berbelok di tikungan. Nah, jadi robot ini nantinya akan menembakkan e, e, ultrasonik ke depannya agar si robot itu tidak menabrak saat berjalan maju mela, e, mengantarkan barang tersebut itu seperti di hotel-hotel ada robot pengantar e, makanan atau robot pengantar barang. Nah robot itu juga dilengkapi dengan ultrasonik agar robot itu tidak menabrak benda yang ada di dekatnya. Kalau misalnya untuk pemula yang baru awal merakit robot, e, komponennya pertama-tama e, harus punya dulu komponen untuk uji coba. Nah, jadi kalau misalnya masih pemula masih awam, nah kita harus banyak uji coba gitu banyak uh, uji coba uh, persiapan dari eh, cara kerja dari sensor ultrasonik nah, terus uh, uji coba program-program Arduino terus uji coba uh, merangkai rangkaian nah baru kita uh, coba gabungkan dari setiap komponen-komponen itu gitu misalnya dari pembacaan sensor terus kita membuat reaksinya dari sensor tersebut gitu terus ya makanya langkah awalnya itu adalah punya komponennya dulu website atau media online yang gratis yaitu namanya uh, bisa ai academy nah di situ uh, saya juga mengisi untuk berbagai macam pembelajaran termasuk membuat robot ini juga nah di dalam situ juga ada banyak pelajaran-pelajaran uh, seperti membuat uh, Rumah IoT gitu, jadi rumah yang dikendalikan oleh sistem internet gitu. Nah, disitu juga kita e, mengadakan forum komunitas untuk berdiskusi juga dalam suatu bootcamp. Nah, kalau misalnya berminat, boleh e, cek di bisa AI Academy. Robot tersebut bisa juga digabungkan dengan AI bila kita memakai perangkat yang benar dan pemrograman yang sudah... E, apa sudah ahli gitu. Nah. Biasanya robot yang menggunakan AI itu adalah robot yang menggunakan kamera Sama uh, microcontroller